Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Selamat pagi kawan-kawan. Dah macam cikgu-cikgu pula kan. Okey, selamat pagi. Hari ni Kak Noh nak kongsi dengan kawan-kawan. Kak Noh menyediakan satu resipi ayam, masakan ayam, iaitu ayam kicap berempah. Okey, macam mana maksudnya? Masak kicap yang biasa, cuma kita nak tambah sedikit rempah agar dia lebih sedap. Dan kawan-kawan boleh cuba, memang sedap. Apalagi anak-anak kan, anak-anak memang suka dengan resipi ayam ni. Okey, resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat ayam kicap berempah kawan-kawan. Ayam kicap berempah mana-mana saja kawan-kawan, yang penting sedap. Kita ada setengah ekor ayam yang telah dibersihkan. Okey, kita ada bahagian yang dihiris, bahagian yang diblend ya. Ini 2 biji bawang ni yang dihiris. Ini yang dikisar. Bawang putih 1 inci halia, 3 ulas, 4 ulas lah. Bawang putih ni 4 biji, bawang merah kecil 2 biji, bawang merah besar 2 batang serai, ada asam keping, ada 4 biji cili kering, ada 2 biji cili merah, cili besar ya. Kita ada lada sulah, serbuk kunyit, garam, 1 sudu kecil serbuk kari, 1 sudu kecil ini rempah sup ya. Rempah sup ni dia ada ketumbar, dah ada sebentar mana cinta putih, jadi semua dah ada. Okey, 2 bak kuntum bunga lawang, 2 batang kayu manis. Okey, ini sebagai hiasan terakhir, daun sup dan daun bawang. Okey, sekarang ni kita nak goreng ayam kita dulu. Kita dalam saat berempah ni, kicap berempah, kita kena goreng ayam. Kalau tak goreng dia jadi tak sedap. Okay, kita letak serbuk kunyit secukupnya. Kita letak garam secukupnya. Okay, kita goreng dulu ayam kita ni. Kalau ayam-ayam ni kita masak agak sedikit garing ya, agak sedikit kering lah. Okay, maksudnya tak ada masak yang orang kata yang lembut je. Ini agak sedikit garing lah baru kita sedap ya. Okey, jom kita goreng ayam kita. Ni kita dah panaskan minyak. Ayam biasalah kawan-kawan, dia bertelur tu tak boleh nak senyap. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita goreng ayam kita. Hari ni kita masak lauk ayam kawan-kawan. Okey, kita goreng agak sedikit layu-layu, garing-garing sedikit ya. Sementara kita tunggu bahan kita, ayam kita, bahan kita pula. Ayam kita masak. Masak yang garing sedikit. Okay, kita kisar ni dulu. Okay, bawang putih, bawang merah, halia. Ni kebanyakan pula kawan-kawan rasanya sebab ayam kita sikit je. Okay, kita guna separuh saja halia. Menyibuk dah pula. Bawang putih ni kena banyak. Okey, ni cili merah ni kita tak letak ya. Kita letak cili kering. Ha. Kawan-kawan boleh cuba. Sedap kan kawan. Okey, ni kita kisar sampai halus. Ni kita dah kisar, nampak ni. Kita tunggu ayam kita ya. Ni kita kacau. Ingat kita agak sedikit kering, okey. Ayam ni kawan-kawan, kalau dengar anak-anak, oh, 7 keturunan memakai ayam tak apa kawan-kawan. Kalau ikan lambat sikit. Okey, ni kita sampai dia garing seperti yang kita nak ya. Okey, ada pemberitahuan yang terlewat. Sorry kawan-kawan. Karena ada tomato, ada kicap sok tiram dengan kicap manis. Okey, ada sedikit kicap pekat nanti Kak Noh letak ya. Okey, ni Kak Noh lupa kawan-kawan, susun-susun tinggal. Okey, jangan lupa ya, tinggal benda ni. Nama pun masak kicap. Kalau tak ada kicap nak jadi masak apa kan? Okey, kita tengok ayam kita. Ini dia ayam yang kita goreng tadi dah nampak ni. Dia agak sedikit macam ni ya. Agak sedikit kering. Sebab kita nak buat kicap berempah. Kicap berempah ni dia sesuai agak kering-kering sedikit ya. Kita angkat dah. Dan kita kurangkan minyak kita ni. Okey, kita masukkan kayu manis. Bunga lawang, kayu manis, bunga lawang, bawang bawang merah besar tadi ada 2 biji kan. Satu ni kita tu goreng, kita hiris. Satu lagi nanti kita buat hiasan last sekali ya.
Okey, kita kacau. Bagi layu dulu. Kita punya bawang-bawang tumisan ni. Okey. Kita nampak dah layu macam ni. Kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Bawang merah kecil, bawang merah apa? Bawang putih, halia, okay, cili kering. Kita tumis sampai dia pecah. Minyak ni jangan basi-basi ni, jangan buang. Kita letak air dalam ni ya. Okey, kita tumis lagi ni biar dia betul-betul pecah minyak. Minyak agak sedikit pedas ya kawan. Kalau kawan-kawan nak kurangkan, sila kurangkan. Sebab cili yang Kak Noh guna ni memang pedas ya. Rumah Kak Noh ni kalau tak pedas, jauhlah selera mereka. Okey, kita biarkan dulu. Jangan lupa kita letak juga tomato. Bagi tomato kita dah hancur sedikit. Kawan-kawan boleh cuba. Ini makan dengan nasi putih, makan dengan nasi minyak, sedap kawan-kawan. Dia sesuai sebab kita ada rempah kan. Okey, kita biarkan dulu. Okey, ni kita masukkan rempah tadi. Serbuk sop ya, serbuk sop dengan rempah kari. Akulah rasanya kawan-kawan, sedap. Okey, satu sudu ke sedap besar kicap pekat, dua sudu sos tiram dan kicap manis. Kicap manis ya, secukupnya. Ingat bila kita letak kicap, rasa tu kita rasa dulu. Jangan. Okey, sekarang Kak Noh letak air sedikit. Jangan banyak. Sebab ini kicap ni bukan yang berkuah ya. Okey. Okey, Kak Noh letak sedikit lagi. Okey dah. Sebab kita ni masak dulu biar agak sedikit kering, baru kita akan letak ayam kita. Lupa. Lada sulah. Masak kicap ada lada sulah baru. Okey, nampak? Kita tunggu sekejap lagi ya. Bolehlah tambah koleksi rezeki lauk kawan-kawan. Okey. Kita biarkan sekejap lagi. Kita letak cangpeng. Sebelah je. Sebab kita dah ada tomato. Okey. Kita tunggu lagi. Nah, kawan-kawan. Nampak tak? Warna dia dah mula pekat. Tadi nampak kusam sikit kan? Ini dia maknanya dah siap. Ya. Kita masukkan ayam kita. Ini menu anak-anak mesti suka kawan-kawan. Okey, kita masukkan ayam kita. Dia takkan terasa rempah dia kawan-kawan. Jangan risau. Dia tetap macam masak kicap, cuma dia akan rasa lebih sedap sedikit. Sebab kita ada bau rempah dia kan. Nampak? Kawan-kawan, kita letak cili kita dan bawang kita. Ingat, Kak Noh tak letak garam ya. Sebab ayam tadi digoreng dah ada garam. Dan kicap itu dah masin. Tutup api. Okey. Kawan-kawan, boleh cuba. Kak Noh jamin sedap kawan-kawan. Okey, anak-anak mesti suka. Okey, simple dan mudah. Kita tabur dengan daun bawang dan daun sup. Dah siap, jom kita hidang. Okey kawan-kawan, alhamdulillah kita tabur lagi daun bawang kita. Nah, ini dia ayam kicap berempah. Nampak ni, warna dia cantik kawan-kawan. Menyelerakan, makan dengan nasi minyak, nasi panas, nasi hujan panas, segala nasi lah. Sesuai, okey. Resipi senang dan mudah, kawan-kawan boleh cuba ya. Resipi sangat-sangat sedap insyaAllah. Okey, jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.